Komandan. Silakan dokter. Hai, selamat malam. Ketemu dengan sekarang saya ada di salah satu rumah sakit terbengkalai di Kota Bojonegoro. Rumah sakit ini sudah lama tidak digunakan karena berpindah tempat. Tujuan kita mengeksplor tempat ini untuk melihat-lihat ada apa aja di sini dan memutus isu-isu dari orang yang tidak benar, karena sebenarnya tempat ini nyaman. Malam ini aku akan ditemani sama Johannes. Halo Jo. Sip. Nah ini, oh kesini Jo, kesini. Nah, ini temanku Johannes. Dia ngantar saya karena aku takut. Oke. Mari kita langsung lihat aja. Ketok mas, tapi kok ketok padel banget tuh. Tanpa senter ya ketok. Tak bu, ngatek ya. Ngatek tadi bu, oh ya. Bu noy. Bu noy. Guys ya. Begini ya. Tapi kono tetap nganggo cahaya sing kono. Oke. Sekarang nah, kita ada di ini ruang apa ini, Jo? Ini ruang BK ini. BK ya. Salah satu dulu ruang VIP. Ayo ke sana. Ini salah satu ruang BK ini. Oh. Lihat ini. Mak semua. Tunggang rambut. Iya, yang bahayanya kalau ada ular ya. Kayak hutan loh. Ini aku pakai senter. Bangunannya masih bagus-bagus semua. Iya. Di sini udah aku merasa kaki kubelet. Gimana Su? Tapi alhamdulillah kalau kita pasti nggak ada apa-apa. Ini explore. Iya, kita explore tempat ini. Sebetulnya yang nggak ada apa-apa. Masih banyak lampu loh di sini. Ya, masih nyalanya masih lumayan. Di mana di sana? Oh ya, ini Su, ini kan indigo, makanya saya ajak. Saya berhubung saya enggak tahu apa-apa, saya ngajak teman dia. Su, bawa lampu ini, Su. Bawa sana. Sik tak. Oke loh. Oke, sip. Sik aku nyantar. Sana Cu, simpel sih ruangannya, nggak ada yang sembunyi-sembunyi kayak gini ruangannya. Ini dingin. Iya, kayak gini. Wow, itu tempat apa kayak gitu. Thank you.
kelelawar. Bu, kaget aja. Kayak gini tempatnya. Ini pohon mau, apa mau. Ini? Pohon ini seperti mengerikan, menakutkan. Tapi ya tempat yang nyaman. Sangat nyaman sih, nggak ada apa-apa selama ini. Soalnya kita di sini kan nggak ganggu. Iya. Kita ingin orang lewat, kunci nana mas, kayak iso kan mendua. Berarti iso ya kuncian ya. Kuncian. Oke. Oh, wis ngalor. Berarti ini lagi dikunci kabeh, cuy ya. Iya, kuncinan. Kita mau masuk anyar enggak bisa. Pokoknya ruangan sing enek bedhe no gak iso. Kecuali nang ngene iki lho kuncinan. Heeh. Ini enggak bisa dimasukin. Tapi tidak bisa dimasukin. Kalau ada ularnya gimana? Ya ini ya. Rombok banget. Sini su. Oh iya ya. Ya wes ke sana. Nah, kita masuk ruang. Ini ruang mawar. Nah, ruang mawar ini pavilion kayaknya ya. Iya, kelas 2. Kelas 2, kelas 1 ada. Mungkin mungkin lewat konan. Konan rakyat dalam. Soalnya tutup ya. Tutup kunci konggur. Ini kalian bisa lihat. Ini kok enggak dibersihkan ya? Creepy tempat ini. Ada kelelawar. Ya tutup. Serem banget ya. Oke. Saya di sini udah merasa kepala saya berat. Nah, kalau di sini ada. Di sini sih. Ya, kita niatnya emang enggak. Kita ikuti Jo. Ini semua itu tanahnya loh. Nah ini rumah Sakura, itu kan balik untuk. Oke. Tapi nggak apa. Ini. Kalau ada ular gimana ini? Berarti yang nggak bisa masuk ke ruangan aja cuy ya. Ini masih ada tiketnya. Oke. Gak dipakai ini sudah berapa tahun Jo? Mungkin ya udah 3 tahun ini. Itu kontennya baru ya berarti ya. Tapi ya nggak begitu ya, nggak begitu lama ya. Kayak center Jo. Oh kocoknya gini, tak pikir nggak center. Pohonnya kayak gini creepy tau. Ini ampun nggak bisa dilewati semua. Oh, tempat cucian. Dan ini pohon pringnya. Saya pasti yakin. Ada ya cuy ya. Gitu ya. Cuma selama ini baik dia positif dan saya lebih kuat dari kesana negatif di sini, jadi saya merasa aman-aman aja di sini. Ya bukannya kita mau mencoba enggak, cuma kita ingin kuncian ya. Kita kan niatnya enggak mengganggu, enggak merusak kan. Oke, sebenarnya aku pengen ke lantai 2 tapi enggak bisa. Kuncian semua, teman. Jalannya ditutup.
Moncang semua kawan-kawan. Oh, ini dulunya parkiran ya. Yuk lihat sini, Jo. Oh, beling ular. Ndah neo, gak lewat sini dah. Lewatnya mana? Nah, ini kalau ada ular ya, mak nyus ya. Ular hijau sih, San. Sudah rumah-rumah. Tembusnya mana ya? Oh, kita tembusnya tadi. Ini tadi. CSD itu ruangan apa? Ada yang lempar. Ada yang lempar. Oh, ternyata di atas tuh. Atas tuh. Udah kayak gini ternyata. Dan bulu kuduk udah mulai berdiri semua ini. Tuh. Lihat guys, berdiri semua guys. Lihat guys, bulu kuduk berdiri semua. Oh iya, masuk bulunya berdiri. Tapi cuma, ya inilah sensasinya itu. Cuma di kita di sini tuh cuma ingin jalan-jalan aja. Kebetulan kalau lewat sini. Ya udah kita mampir kan. Tak kunjungi selama nggak ada pengunjung. Ya sebenarnya tempat ini keren, tapi kita nggak bisa masuk pada banyak tempat. Akhirnya ya sia-sia. Kono tutupan kabin, kono judulnya ngarep. Oke lah, lain kali kalau memang benar-benar sudah diizinkan kita eksplor tempat ini. Eksplor secara menyeluruh.